Pembangunan kantor presiden di kawasan inti pusat pemerintahan IKN rampung sudah. Selesainya proyek itu ditandai dengan terpasangnya bila terakhir dan tertinggi atau topping out Garuda di kantor presiden. Tercatat total gila Garuda itu mencapai 4.650 yang dipasang berkala sejak dimulainya pemasangan bilah perdana oleh Presiden Jokowi 10 bulan lalu. Meski kantor presiden telah siap ditempati, namun tanda-tanda Jokowi berkantor di IKN masih belum terlihat. Pada Selasa 16 Juli 2024, Jokowi mengurungkan niatnya untuk pindah ke IKN pada bulan Juli. Jokowi mempertimbangkan masih adanya sejumlah sarana dan prasarana yang masih belum mendukung aktivitas operasional di IKN. Selain itu, cuaca hujan yang menyelimuti langit IKN menjadi dalih Jokowi untuk mengundurkan jadwalnya berkantor di IKN. Meski begitu, dalam pernyataan terpisah, KSP Muldoko memastikan Jokowi bakal tetap berkantor di IKN. Menurutnya, Menteri PUPR Basuki Nadi Mulyono telah memberi sinyal kesiapan Jokowi berkantor di IKN. Selain itu, Muldoko juga memastikan pembangunan di IKN masih sesuai rencana, termasuk digelarnya upacara HUT ke-79 RI di IKN. Hal itu disampaikan Muldoko pada Senin 22 Juli 2024. Di sisi lain, Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar menanti selesainya pembangunan di IKN secara keseluruhan. Saat ini, progres pembangunan IKN secara keseluruhan disebut baru mencapai 15%. Jokowi pun meminta masyarakat agar tidak membayangkan IKN akan selesai pada upacara perayaan 17 Agustus 2024.